Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2022 hari ini beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Liga 1 2022. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut hasil BRI Liga 1 2022 hari ini, Minggu tanggal 14 Agustus 2022. Dewa United berhasil menang 2-0 versus Bhayangkara FC. Persebaya Surabaya harus puas bermain imbang 2-2 versus Madura United. Persita Tangerang berhasil menang 2-1 versus Persis Solo. Persikabo harus puas bermain imbang 1-1 versus Persija Jakarta. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Madura United dengan torehan 10 poin. Di peringkat kedua ada Persikabo dengan torehan 10 poin. Dan di peringkat ketiga ada Borneo FC dengan torehan 9 poin. Sedangkan untuk peringkat dasar klasemen ada Ras Nusantara FC dengan torehan 2 poin, Persik Kediri dengan torehan 1 poin, dan ada Persis Solo dengan torehan 0 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Lulinya dari Madura United dengan torehan 5 gol dan disusul oleh David Da Silva dari Persib Bandung dengan torehan 4 gol. Berikut daftar top assist sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Beto Gonsalves dari Madura United dengan torehan 3 assist, serta ada Muhammad Hargianto dari Bhayangkara FC dengan torehan 3 assist. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2022-2023. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 akan ada pertandingan antara Ras Nusantara FC versus PSM Makassar yang akan digelar di Stadion Pakansari Bogor pada jam 18.15 waktu Indonesia Barat live di video.com.